Hai, saya Ras Adi Barazi daripada TV3. Mana ada Ras Adi Barazi di janggut kan? Okay, untuk hari ini saya nak buat campsite review Stella Golden Hill Caravan Camping and Glamping. Okay, so tempat ni boleh camping, boleh camper car, caravan, ataupun anda nak rasa duduk dalam kemah. Dia ada kemah yang dah disediakan, just bayar je dan boleh lah buat aktiviti berkemping. Untuk saya, penat penat tadi naik bukit. Untuk saya, saya suka bawa tent sendiri, lebih feel nak pasang, nak buat aktiviti, lepas tu nak balik nak buka. Lebih better bawa tent sendiri lah, baru rasa puas hati kan. Kalau tent pasang, dah siap pasang tu, baik duduk hotel lah kan. Okay, dekat sana tempat check in dia. Saya malah nak pergi kat sana sebab sana ada lagu, takut kena copyright. So check in dekat sana, dekat sana dia akan bagi satu kunci untuk masuk ke campsite. Macam saya nak masuk ke campsite, dia bagi satu kunci untuk masuk ke kawasan campsite. Okey, jom kita. Okey, ni karavan lah. Okey, karavan ni saya dengar cerita hampir RM1,000 satu malam. Disediakan breakfast dan juga makan malam maksudnya. Tengah hari makan sendiri. Rasanya lah kan. Ikut info-info je lah. Siapa banyak duit boleh tidur sini. Kilau. Ni kalau pala botak nampak dua matahari. Dia yang boleh goyang. Dia kita tengok sana, fokus. Okey, sebelah sana tu Hola Campsite, sebelah sana tu dekat bukit tu Hola Campsite, Hola 2.0. sebelah sini, sebelah sini One Ground Campsite eh. Okey, start daripada igloo ni sampai ke ke camper car punya kawasan ni adalah kawasan Stella. Okay, siapa nak berkemper car ataupun karavan sampai kat bawah ni, dia punya tempat. Untuk saya menginap di Stella Campsite. Jom kita pergi tengok. Sana Gunung Berincang. Gunung Berincang. Nampak ah? Ha? Nampak ah? Boleh lah. Kalau korang nampak, nampak lah. Gunung Berincang, Mosi Forest semua kat atas tu. Bawah tu Berincang, kawasan Pasar Malam. Malam tadi Pasar Malam hujan. Mampuk ramai. Okay, baik-baik turun. Okey, jauh sikit. Dekat sangat, nampak aja rawat abang ni. Kameraman ni lah. Apalah kameraman ni? Oh, bangun tidur. Lupa nak ucap selamat raya. Raya ketujuh hari ni. Hari ni hari Jumaat. Okey. Alright, ini kawasan parking untuk campsite Stella. Action. Sini pun ada karavan.
dia. Itu siapa? Okey, apabila kita berfamily camping, kita kena ada kemudahan-kemudahan asas lah. Contohnya macam tandas, sinki, ada setengah tempat tu disediakan surau. Tapi Stella tak ada surau, anda kena bawa stak-stak. Sejadah-sejadah. Kena bawa sejadah. Tika ataupun ground sheet dan sejadah. Semayang tau. Ingat tak semayang? Masuk neraka. Kalau tidak, masuk Melaka. Okay, game set ni dia sediakan sinki. Ini tempat basuh tangan. Cara basuh tangan macam ni. Okay. Kita juga disediakan Huawei water cooler dan water heater. Water cooler. Water ini pun panas. Disediakan untuk panjang macam saya ni. Ready tu. Plug point juga disediakan untuk mereka yang nak gunakan plug point. Tapi jauh sikit lah, game set kat belakang. So nak guna plug, kena guna kat sini lah untuk jar apa-apa kan. Tandas ni. Troli pun disedia untuk dia orang yang bawa barang banyak. Troli pun berat. Apa ni, tu sampah pun dia sediakan. Tu sampah pun dia. Panas sikit, pokah abang tu. Jauh dia datang. Nanti tengok channel. Jadi kita tengok panas. Okay, tandas ada sedia, tandas cangkung. Dan ada shower. Cantik, tandas dibersihkan 2 jam sekali. Katanya lah. Aku pun tak main gigi. Sejuk, siut. Okay, ada 4 pintu kan. Iglu ni pun rasa Stella ni. Siapa yang suka duduk dalam iglu, dia punya feel dia, saya dapat rasa feel dia time hujan. Time hujan kalau duduk dalam tu masyok. Cuma jangan bogel. Oh nampak. Okay, ini untuk siapa-siapa asma. Bila sudut, jalan terus. Tak baik lawak itu. Don't do drug ya guys. Okay, ini pintu masuk ke Stella campsite. Bila nak masuk kena buat macam ni. Bojonggo dah tak ada lah. Tinggal. Okay, ni kawasan Stella campsite. Ada kemah-kemah ready made yang dah disediakan. Sini pun ada. Poker akar-akar ni sedang rajin bekerja. Dia tak nak tunjuk muka dia lah. Malu. Apa nak malu kan? Janganlah malu. Dah biasa malu. Tahu sayur apa kan? Dik, ni sayur apa dik? Terong? Terong eh? Terong. Oh,
Ini semua saya tanam. Semalam tanam, hari ini dah tumbuh. Cepat gila. Dekat belakang saya ni ada lebih kurang dalam 15 tapak. Semua penuh. Ada 1-2 slot lah, tapi dia nak gap kan. Tidak penuh. Jom kita round tengok. Kebanyakan kampus ni saya tak kenal kan. Jadi kita round. Tengok. Kemah best-best. Dia ice five. Bukan ice five. Ini ice five bukan ice five. Ice five orang naik motor terkejut masuk hospital. Ada kemah ice five. Ada mobil garden. Macam Goldman. Tengok kayangan ni. Goldman. Say hi. Dari mana? Melaka. Melaka weh. Jangan buat salah banyak, boleh masuk Melaka. Nak balik lah ni. Okey, okey, okey. Right. Okay. Dah biru. Macam-macam kemah ada. Di OG, di Catalog, Nature Hike, Oscar. So ni, ni lah tapak campsite Stella Golden Hill. Ada lebih kurang dalam 15 tapak semuanya. Datanglah Stella. Tempat ni dah popular lah. Tapi tak apa, kita saja buat review lagi sekali. Jom kita tengok aku tidur kat mana. Jom sikit. Sini. Kau abang tu. Morning. Morning. Okay, kali ni kita tidur dalam shelter open style, setup open. Saja try tengok first time setup open. Nak kata open tutup juga kan. Jaga privacy. Open maksud kita tak ada ground floor lah kan. Kita boleh keluar masuk bebas sesuka hati. Tanpa buka kasut. Nak tidur je buka kasut. Tidur atas kembik. Jadi kita tengok dalam. Okay, kita buka sikit pintu kat belakang. Kat depan tu saja tutup. Privacy sikit. Kita boleh masuk dekat dalam ni kita tengok. Sikit muka saya. Okey, shelter ni keluasan dia 4.3 meter kali 4.3 meter. Agak luas. Boleh masuk. Setakat ni kita boleh bubur 3 cambit katil. 4 pun boleh. Masalah. Cuma kena pandai susun. Pagi ni agak selera sikit. Sebab yelah, dah masak apa semua. Tukar baju lah apa semua. Tak ada susunan lah, selerak sikit eh. Jom masuk. Function ke lampu ni? Eh? Nampak iman lah, nampak cahaya iman. Nampak cahaya keimanan muka abah. Okay, ini katil saya. Cambit. By Ohana. Sana saya setting dapur. Masak Maggi. Masak Maggi je dengan nasi instant. Mak dia cuti. Jadi kami tiga beranak je camping. Okay. So ni katil yang anak-anak saya duduk. Juga by
Ohana. Okay, box, saya sediakan box untuk letak-letak barang. Ni lampu retro cam. Okay, lampu retro cam ni boleh dapat dekat The Cam. Harga tak mahal. Boleh tengok dekat Shopee. Lebih kurang dalam tak sampai RM50 sebiji. So saya ada 2 biji lah. Okay, lampu boleh tahan 8 ke 10 jam. Kalau buka direct dalam low position lah. Kalau high position ataupun apa, cahaya yang tinggi, tak sampai lah, tak sampai 10 jam lah. Satu malam boleh habis. Tapi kita guna untuk malam je. Apa lah cameraman, semua benda dia nak langgar. Yang ni feel fresh. Bila saya pegang kotak ni, maknanya video ni akan nak berakhir di sini. Saya nak sarapan pagi. Sekejap lagi kita nak goreng burger. Minum feel fresh. Sejuk lagi. Duduk kat kamera memang sejuk. Okay. So, siapa yang masih lagi belum keluar untuk aktiviti outdoor ataupun berkemping, bolehlah try. And, takkan ada rumah je. Okay. Field camping ni time pasang kemah. Time dah pasang kemah, datang pula hujan kan, tempat sejuk. Dan lepas tu feel nak buka kemah, itu dia punya steam dia. Alright, saya rasa sekian saja untuk Stella Campsite review pada hari ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Alright. Setiap kali kita berfamily camping, kita kena pastikan yang kemudahan-kemudahan untuk family kita menggunakannya dengan selesa. Contohnya seperti sinki untuk basuh-basuh pinggan, basuh tangan, kena buat gaya macam tu. Dan kena ada tandas untuk kita nak membuang air kecil, air besar dan juga mandi. Towel jangan lupa beli besar sikit, kecil sangat. Dan juga kemudahan-kemudahan asas yang lain ataupun kemudahan-kemudahan tambahan seperti air raya, plug point, tu fire extinguisher pada. Kalau ada water cooler macam ni, jangan tiru macam perangai mamat ni. Teruk tu eh. Woi, ambillah cawan. Itulah perkara-perkara asas yang harus ada jika kita berfamily camping untuk keselesaan family kita. Sekian, terima kasih. Sadaqallahul Azim. Bye-bye.